Halo sahabat Globi, kembali lagi hari ini bersama Miss Desi dan Bu Jenny. Kali ini kita akan membuat tutorial cara pembuatan Chicky Hatch. Pertama-tama kita sediakan alat dan bahannya. Pertama-tama adapun alat yang dibutuhkan dalam pembuatan dekor kali ini yaitu yang pertama itu ada palet, air, kuas, cat akrilik, paper clay, dan yang terakhir yaitu alas. Pertama-tama kita siapkan dulu paper clay-nya. Kita buka. Ini dia paper clay-nya. Sebelum dimulai, sebaiknya mejanya dialasin plastik dulu ya, sahabat Bobby. Ini supaya tidak kotor. Kita bagi dua, karena separuh sebagiannya kita mau buat cangkang telur chicknya, dan yang satu lagi kita akan buat bagi dua lagi untuk kacamatanya, potongan kecil, sedangkan potongan besarnya untuk kita buat menjadi chicknya. Ini bagian yang sudah kita potong separuh, kita buat menjadi bentuk lingkaran membulat. Oke, sobat Globi, bagian separuhnya itu untuk kita buat bagian kepalanya. Oke, kita bikin. Setelah berbentuk bulat dan halus permukaannya, mulus, dan kita tekan tengahnya dengan menggunakan jempol. Tengahnya tampak seperti ini, kemudian kita gunting bagiannya. Seperti ini matanya. Oke, guys, tunggu berapa saat, guys. Kali ini kita akan membuat topi untuk chicknya. Bagi dua bagian, satu bagian kecil, kemudian satunya bagian yang cukup sedang. Oval dan menggunakan kapak tangan. Nah, sekarang topinya udah selesai. Sekarang kita mau coba tempelkan di atas kepala chicknya. Oke. Wow. Oke, sahabat Globi, deco art chicknya udah selesai. Nanti tinggal kita keringkan. Kemudian setelah kering, kita akan cat dengan menggunakan cat akrilik. Lalu setelah itu kita gabungkan. Oke, sobat Globi, Chicky Hatch-nya udah kering. Selanjutnya kita lanjut ke proses painting.
sekarang sudah selesai kita painting masing-masing bagian ciri khasnya. Tinggal kita lem dengan menggunakan lem ungu. Nah, sahabat Globi, sekarang ciki-ciki sudah selesai. Mudah kan cara membuatnya? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!